Kereta saya boleh dipanggil kereta kebal. Bukan tu saja, Tren. Cuba lihat ni. Fuyo! Maksudnya, kereta awak boleh pakai macam-macam air? Eh, kalau macam tu, kereta saya mesti power juga, eh? Wah! Tren, bayangkan semasa perlombaan ada hujan. Kereta saya boleh guna air hujan. Fuyo! Tapi, Ren, nasib baik ayah awak ada kedai makan. Senang nak dapat minyak kereta awak. Betul tu. Agak-agak macam mana kereta Aaron, ya? Eh, mana Aaron? Garaj dengan Tin. Kenapa, Tin? Tin? Hebat kuasa awak, Tin. Kereta kami semua dah canggih sekarang. Jadi, kereta saya masih gunakan tenaga solar, kan? Ya, dan juga tenaga kereta solar tu. Oh, jadi kereta saya boleh berfungsi tanpa matahari? Ya. Hebatlah, Tin. Jadi, geng, macam mana? Nak test? Kami dah lama tunggu awak, Aaron. Semua kerja hati aku je buat. Mestilah kau buat. Habis siapa nak buat? Bos, tak. Saya main-main tadi. Kereta seri macam mana? Siap? Beres, bos. Siap dah. Semua ikut verifikasi, bos. Bagaimana dengan sistem senjata? Sudah, bro. Tapi tak testing lagi. Bagus, bagus. Dengan adanya sistem ini, aku boleh rampas kristal dari budak-budak itu. Ya. Idea Prof memang hebat. Dah, pastikan semua siap sebelum perlembaan esok. Faham? Okey, Prof. Ayah, macam mana dengan persiapan kereta? Kau jangan panggil aku ayah selagi kau belum menang dalam perlembaan esok. Tapi... Aaron, kau tunggulah esok. Kau tunggu. Kereta aku ni, ayah aku dah setting paling baik sekali. Silap-silap, kereta F1 pun tak boleh lawan. Ini kan pula kereta berat-berat tu. Betul tu, bos. Handsome betul kereta bos sekarang. Macam bos. Kali ni, mesti kita menang. Tak ada hak kan, Be? Apa kita menang? Aku yang akan menang. Korang dua, kena tengokkan budak-budak tu. Jangan bagi diorang terlepas. Tapi bos, hari tu kan ada sabotaj. Tapi diorang okey je. Macam mana? Itu kau punya masalah. Yang aku tahu, aku nak menang dalam perlombaan ni. Baik, bos! Persediaan kamu semua. Okey. Okey, Papa. Len, ini apa bawa minyak lebih untuk kereta? Senang, tak payah nak tapis dah. Tadi minyak sudah isi kan? Sudah, Papa. Terima kasih. Papa, terima kasih sebab datang sebelum perlombaan. Oh, ya, Papa. Terima kasih juga. Mestilah kami datang. Nak bagi sokongan pada kamu semua.
Thank you.